kita buat melakukan perbuatan mencuri itu sebab ada atas desakan hidup tu. Sebab dia nak bagi makan anak dia, kita buat macam tu. Seorang prospek yang dibebaskan secara berlesen menerusi program pelepasan orang bebas berlesen OBB dari Pusat Pemulihan Akhlak PPA Macang pada Ahad sudah tidak sabar untuk menyambut Aidilfitri dan memohon maaf kepada anak perempuan tunggalnya. Lelaki berusia 40-an yang hanya mahu dikenali sebagai Isa mendedahkan sepanjang meringkuk dalam penjara, dia tidak senang duduk memikirkan nasib anaknya yang berusia 15 tahun itu. Isa dan isteri telah lama berpisah. Sejak itu, ke mana sahaja Isa pergi, anaknya akan dibawa bersama. Sehinggalah Oktober tahun lalu, Isa ditangkap kerana mencuri di bengkel kereta. Semasa kejadian itu, anaknya ada bersama Isa. Tindakan mencuri itu terpaksa dilakukan kerana terdesak untuk memastikan anak perempuannya itu tidak kelaparan. Tindakan kali pertama itu membawa padah apabila Isa dicekup polis. Gaji sebagai tukang cuci tidak mencukupi pada ketika itu sehingga memaksanya memberanikan diri untuk mencuri. Dia terdesak perlukan duit untuk anaknya sampai terlupa perbuatan mencuri itu salah. Lebih terkilang katanya, dia membawa anaknya bersama ketika melakukannya. Menurut Isa, selepas dia dipenjarakan, anak perempuannya itu telah ditempatkan di sebuah rumah kebajikan. Sehingga sekarang Isa merasa bersalah terhadap anaknya itu kerana terpaksa meninggalkannya sendirian. Isa sepatutnya dibebaskan pada Julai nanti tetapi terpilih sebagai prospek yang dibebaskan secara berlesen menerusi program pelepasan OBB. Isa mereka rasa bersyukur dan berharap dapat berjumpa anaknya dengan segera kerana sudah tidak mampu lagi untuk menanggung rindu. Buat melakukan perbuatan mencuri itu sebab ada atas desakan hidup tu. Sebab kita tak fikir pun kita baik buruk dan kita hanya fikir kita nak survive je, nak bagi makan anak je kita buat macam tu. Kita mengakulah memang salah perbuatan tu kita. Kalau fikirkan balik, tapi dah orang kita dah hilang tumbuhan, dia akan jadi fikir sebaliknya lah tu. Sebab nak besarkan anak perempuan ni susah kan.